السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إسلام agama yang Allah turunkan untuk dianut oleh manusia. Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Manusia dengan akal dan pikirannya tidak sanggup untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci, yang Allah cintai, yang Allah redhai, dan seterusnya. Untuk mengetahuinya, Allah subhanahu wa ta'ala utus para nabi dan rasul. Dari Adam sampai Muhammad alaihimus salatu wassalam. Dinnya, agamanya satu, al-Islam. Sedangkan syariatnya berbeda sesuai dengan umur manusia. Tidak ada agama yang sah, yang diridhai dan dicintai oleh Allah kecuali al-Islam. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah al-Islam. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala di sebagian kitabnya, di antaranya kitab Al-Ubudiyyah, mengatakan bahwa ayat yang mulia ini bersifat umum untuk orang yang terdahulu dan kemudian, untuk orang yang dahulu dan yang sekarang. Allah tegaskan inna ad-din 'inda Allahil Islam. Yakni tidak ada perbedaan din antara orang yang terdahulu dan yang sekarang yang Allah wajibkan mereka untuk menganut dan memeluknya kecuali al-Islam, dan Islam juga yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Oleh kerana itu dalam surat yang sama Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima keyakinannya, dinnya, ketaatannya, dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang rugi.
dan Allah subhanahu wa ta'ala redha, telah meredhai bahwa Islam sebagai agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atsamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wa raditu lakum al-islam dina. Apa perbedaan Islam yang dibawa oleh al-anbiya wal mursalin dengan Islam yang dibawa oleh Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di beberapa kitabnya, di antaranya kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab At-Tawheed, dan di kitab beliau Syarah Usul Tsalatsah, menyimpulkan bahwa Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul bersifat umum, yakni dakwah mereka satu din yang Allah wajibkan kepada mereka dan Allah perintahkan mereka untuk mendakwakannya, satu al-Islam, dakwah mereka at-tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, yakni kami perintahkan kepada mereka untuk mendakwakan wa'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Tidak seorang pun nabi dan rasul melainkan mendakwakan yang seperti, mendakwakan dengan dakwah tauhid, dan dinnya adalah al-Islam, dan mereka dinamakan al-Muslimun. Mereka dinamakan al-Muslimun, al-Mu'minin dan Muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim. Syariat yang mereka bawa belum lengkap, dan kepada sebagian nabi dan rasul Allah turunkan syariat, dan Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Allah turunkan syariat kepada Musa, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat khusus. Para nabi dan rasul, dakwah mereka terbatas pada tempat dan waktu. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terikat dengan tempat dan waktu. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Kami tidak mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Syariat yang sebelum beliau telah dihapus dengan kedatangan syariat beliau. Syariat yang beliau datang sebagai nasikh, penghapus dari syariat yang sebelumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan syariat yang lengkap kepada beliau. Islam ini telah sempurna, telah lengkap, yang tidak memerlukan tambahan sedikit pun juga atau pengurangan dari siapapun juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atsamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan dinmu, agamamu. Dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku, nikmat Allah.
Salah satu nikmat Allah yang terbesar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada beliau Al-Qur'an, hudal linnas, dan sempurnanya syariat ini. Karena kepada umat yang terdahulu dan umat ini Allah berikan, tentukan syariat. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan masing-masing dari kamu, umat yang terdahulu, kami tentukan syir'atan wa minhajan, sabilan wa sunnatan. Ketetapan Allah, ketentuan dan ketetapan-ketetapan Allah, dan minhaj, sunnah, cara di dalam beragama ini. Sehingga kita beriman kepada Musa, dan kita beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Musa, Taurat. Tapi tidak diperintah kita untuk mengikuti sunnahnya Musa dan mengamalkan Taurat, kecuali apa yang dibenarkan oleh syariat kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau asbaha fikum Musa, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Kalau Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikuti Musa dan meninggalkan aku, niscaya kamu akan tersesat. Niscaya kamu akan tersesat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis sahih dengan beberapa jalannya. Kalau Musa hidup di tengah-tengah kamu, berada di tengah-tengah kamu, bersama kamu, kemudian kamu mengikuti Musa dan kamu tinggalkan aku, la dalaltum, pasti kamu akan tersesat. Bagaimana yang selain dari Musa, yang di bawah Musa, dan seterusnya dan seterusnya? Karena kedatangan beliau menghapus syariat Musa. Kedatangan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, menghapus Taurat dan Injil. Dan tidak boleh dan tidak dibenarkan kita mengamalkannya. Oleh karena itu, wajib bagi manusia setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dinul Islam, agamanya Musa dan agamanya Isa bin Maryam alaihimus salatu wassalam, wajib bagi manusia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, mengamalkan ajaran beliau, taslim kepada beliau, menjadikan beliau sebagai hakim, dan tidak menyalahi sunnah atau manhaj beliau. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, jika memang kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Masuk ke dalam ayat yang mulia ini dua golongan manusia. Golongan yang pertama, setiap orang yang berada di luar Islam, yang katanya bertuhan, meyakini adanya Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar, tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia tidak cinta kepada Allah. Golongan yang kedua, setiap orang Islam yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami dinul Islam, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya, maka pengakuannya adalah bohong atau dusta semata, dan amalnya merbut, tertolak.
Karena wajib bagi manusia, oleh karena itu wajib bagi manusia beriman kepada beliau, mengikuti beliau. Yang telah beriman mengikuti beliau, ittiba kepada beliau di dalam beragama Islam ini. Karena Islam yang beliau bawa secara khusus dengan syariat yang lengkap, yang kamil, yang sempurna. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Islam untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, dunia mereka dan akhirat mereka. Katakan kepada saya, apa yang ditinggalkan oleh Islam? Aturan apa yang ditinggalkan oleh Islam? Pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab oleh Islam? Tantangan yang bagaimana yang tidak bisa diatasi oleh Islam? Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terikat dengan zaman dan tempat. Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia, dunia dan akhirat mereka. Coba sejenak kita lihat. Tentang ajaran Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan tentang satu keyakinan yang sangat kuat, i'tiqad atau al-iman atau at-tauhid, sangat kuat dan mudah, dan tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada syak bagi manusia, jelas dan terang, gamblang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Agama-agama selain Islam tidak sanggup mengajarkan satu keyakinan di hati manusia. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah, keyakinan, dan berpuluh peratus ayat lain menjelaskan tentang i'tiqad. Dan selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau mengajarkan keimanan, keimanan, mengajarkan tauhid, karena ini merupakan asas. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Sehingga masyarakat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat yang muwahhidin, yang bertauhid, masyarakat yang jauh dari segala bentuk kesyirikan, khurafat, tahayul, masyarakat yang benar-benar merdeka dari perbudakan dan penghambaan diri kepada selain Allah jalla wa ala. Karena orang yang bertauhid itu orang yang merdeka. Karena hakikat orang yang terpenjara, kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala, adalah yang terpenjara hatinya. Hakikat orang yang tertawan adalah orang yang tertawan hatinya. Hakikat orang yang merdeka, yang merdeka hatinya. Syirik membelenggu hati manusia, merantai hati manusia, mengikat hati manusia, memenjarakan manusia. Contoh kecil, walaupun ini perkara yang sangat besar, yang sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar masyarakat kita terikat dengan kaidah syirik ini, undang-undang yang syirik ini. Kalau seseorang mau nikah, umpamanya nikah, dalam masyarakat kita ada ketetapan atau kaidah
dilihat tanggal lahir pihak laki, tanggal lahir pihak wanita, kemudian dicocokkan sesuai atau tidak. Demikian juga dengan hari-hari tertentu dalam hal pernikahan, terutama ini terjadi di tanah Jawa. Akhirnya dengan sebab kesyirikan ini, maka tidak jadi nikah. Atau terkait dengan suku, suku Jawa dengan suku Sunda tidak boleh. Karena apa? Kalah tua. Yang Jawa lebih tua dari yang Sunda. Sehingga pernah seseorang mengadu pada saya, saya tidak jadi nikah dengan seorang wanita hanya karena beda tanggal lahir, bulan dan tahun dengan calon saya. Tidak dibolehkan. Karena apa keyakinannya akan berakibat fatal. Tidak punya rezeki, akan jatuh miskin, akan ini dan akan itu. Menganggap sial terhadap sesuatu, waktu atau hari atau benda atau makhluk. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkum, menganggap sial terhadap sesuatu adalah masuk dalam bagian syirik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini salah satu bentuk kesyirikan dari sekian banyak. Istimewa pada zaman kita sekarang ini, kesyirikan berlanjut terus. Maka Islam mengajarkan kepada manusia tauhid untuk memerdekakan manusia dari menghambakan diri kepada sesuatu, dan agar hatinya itu hidup, agar hatinya pun kaya, agar dadanya pun lapang. Lengkap ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam. Dan kaum muslimin umumnya belum mengenal, belum mempelajari tauhid yang diajarkan Islam, kecuali hanya beberapa persen saja dari ajaran tauhid yang mereka kenal. Itu pun secara mujmal, secara garis besar. Tapi perinciannya, mereka tidak mengenal tauhid. Kalau kita berkeliling ke negeri, di negeri kita ini dari ujung ke ujung, dan saya orang yang sering mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, saya saksikan banyak kaum muslimin tidak mengenal tauhid, tidak mengenal akidah yang benar, kecuali sedikit dan secara garis besar, secara umum. Rukun iman mereka kenal. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada yaumul akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Rukun Islam pun mereka kenal. Tapi penjabarannya, apa yang dimaksud dan maknanya, mereka tidak tahu. Bahkan mereka tidak paham kalimat la ilaha illallah. Ini kenyataan yang ada. Padahal kita kaum muslimin telah menganut satu agama yang agung, agama yang mulia, agama yang paling tinggi, agama yang datang untuk mengalahkan agama-agama yang lain, agamanya para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Agama Islam yang akan memperbaiki keadaan umat manusia. Karena agama Islam agama yang baik dan memperbaiki keadaan manusia.
agama yang tidak ada satupun agama dapat menandingi ketinggian Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada satupun yang dapat mengatasi ketinggian Islam. Hadis hasan, riwayat al-Imam Ad-Darqutni di kitab sunannya. Tapi tidak ada tambahan wala yu'la alaihi. Kalimat alaihi tidak ada di seluruh sanad yang saya ketahui, wallahu a'lam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Orang yang menganut agama Islam, memeluk Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, mempelajari, mengamalkan, mendakwakan Islam sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan hinakan mereka. Allah tidak akan rendahkan mereka. Allah muliakan orang-orang mukmin. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah angkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Allah angkat derajat secara umum orang-orang yang beriman. Akan tetapi untuk orang-orang yang berilmu, Allah angkat beberapa derajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi karena kita tidak mengamalkan Islam, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan Islam sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dia siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, maka keadaan kaum muslimin secara umum di dunia Islam seperti yang kita saksikan dan kita lihat. Tidak syak lagi kata ulama bahwa keadaan kaum muslimin sekarang berada di dalam kesesatan yang nyata, kesesatan di dalam agamanya sendiri. Keadaan kaum muslimin berada dalam kelemahan, berada dalam kehinaan, dan tidak mempunyai kekuatan. Tentu ada sesuatu yang salah dari mereka. Jawabannya adalah mereka tidak mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala pernah mengeluarkan, menulis satu perkataan emas. Beliau mengatakan tidak patut kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini, karena mereka telah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Orang yang hidup di sebagian negeri-negeri Islam, orang yang hidup di salah satu negeri-negeri Islam, salah satu dari negeri-negeri Islam, maka seolah-olah dia tidak hidup di negeri Islam, seolah-olah dia tidak berada di negeri Islam. Ya, ini ulama, bahkan al-imam yang paham waqi'iyah yang terjadi pada kaum muslimin, keadaan mereka, penyakit apa yang ada pada mereka dan bagaimana cara mengobatinya. Ini yang harus diketahui oleh ulama. Penyakit yang ada pada umat dan bagaimana memperbaikinya. Saya ingin beri catatan di sini. Alangkah kelirunya, alangkah sombongnya orang yang mengatakan bahwa Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tidak mengetahui fiqhul waqi', pemahaman terhadap yang terjadi pada umat. Bahkan sebaliknya, beliau sangat alim.
kalau tidak alim, kalau tidak mengetahui, tentu dia tidak akan mengeluarkan perkataan seperti tadi. Tidak patut. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini. Islam yang agung, yang besar, yang mulia, tidak bisa dibandingkan dengan keadaan kita pada hari ini. Karena kita telah jauh dari Islam. Ini Islam besar. Islam menguasai dunia. Keadaan kaum muslimin tidak bisa. Sebabnya adalah, kata beliau, kaum muslimin telah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Sehingga kalau ada orang hidup di salah satu dari negeri Islam seperti Indonesia ini, atau di Malaysia, atau di Brunei, atau di Pakistan, atau di Mesir, dan lain-lain tempat, seolah-olah dia tidak hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dia tidak hidup di tengah-tengah negeri Islam seperti keadaan kita. Contoh yang sedang kita bahas, tauhid, salah satu ajaran Islam yang menjadi asas. Bagaimana tauhid yang diajarkan oleh Islam, iman yang diajarkan oleh Islam? Kaum muslimin keluar masuk rumah pedukunan. Tukang-tukang ramal sekarang sudah mengiklankan diri di koran-koran, di TV, bahkan dengan bahasa yang cukup halus, paranormal. Ilmu-ilmu gaib, penglaris untuk pengasih, pelet dan lain sebagainya, setiap hari ada ramalan perbintangan, nasib, masa depan orang. Bahkan sekarang melonjak, orang langsung bisa diramalkan kapan dia mati. Tampil sebagian paranormal, para dukun ini mengatakan bahwa sipulan-sipulan akan mati tahun sekian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seorang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang berkata di hadapan Nabi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ditegur oleh Nabi, jangan ucapkan seperti itu, karena beliau tidak tahu perkara yang banyak. Pemujaan terhadap kuburan-kuburan, bahkan sekarang ada tur ziarah kubur, tur wisata ziarah kubur dari Jakarta menuju ke Cirebon, ke makam Sunan Anu dan Anu, dari Jakarta menuju Demak untuk ziarah, tur wisata, tur ibadah. Jadi jalan-jalan ibadah, rihlah ibadah, mencari keutamaan dan barokah. Berangkatlah kaum muslimin berbes-bes dari Jakarta menuju Demak untuk mengambil berkah di kuburan sang wali. Mereka meminta-minta di sana. Mereka mengambil tanah kuburan dari Jakarta menuju Surabaya, pergi ke Ampel, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, mungkin puluhan juta kaum muslimin dinisbahkan dengan jumlah kaum muslimin di negeri kita ini yang melakukan kesyirikan-kesyirikan besar setiap hari. Entah kalau di Pulau Sumatera ini, saya tidak tahu persis, tapi saya yakin tentu ada pemujaan-pemujaan seperti itu. Sahih, ya? Apa namanya, banyak, ya? Mungkin mulai dari Lampung sampai Aceh, belum pulau yang lain. Dan ini tidak diketahui oleh kaum muslimin, dan bahkan mereka meyakini bahwa ini salah satu bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara demikian.
memohon kepada Allah karena mereka ini kotor, mereka orang yang berdosa, mereka orang yang berlumuran dosa dan noda, mereka tidak pantas bisa berdoa langsung kepada Allah, maka harus dengan perantara orang-orang yang dianggap mempunyai kemuliaan atau yang telah mencapai derajat kewalian. Mereka meminta kepada Allah dengan perantara itu. Bahkan ada yang langsung menyeru, memanggil nama fulan, fulan, ya Syekh Saman, ya Syekh Badwi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh fulan, fulan, wahai, dan seterusnya. Pemujaan terjadi di mana-mana. Kegelapan. Kaum muslimin berada dalam kegelapan kesyirikan. Dan ini tentunya harus ditarbiyah dan tasbiyah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Tidak bisa kita bandingkan keadaan yang terjadi pada kaum muslimin dewasa ini dengan Islam. Dengan Islam. Ini orang yang alim, yang sangat tahu keadaan kaum muslimin. Apa penyakit-penyakit yang diderita oleh kaum muslimin, bahwa kita sedang sekarat yang sangat berkepanjangan, harus ada obatnya. Bukanlah yang dinamakan fikhul waqi, pemahaman terhadap sesuatu yang terjadi, kenyataan yang ada. Ulama itu harus membuka lembaran majalah yang diterbitkan oleh orang-orang kafirin, baca majalah Times, New York Times, atau lembaran-lembaran koran, atau melihat siaran-siaran berita yang ada di TV, apa yang terjadi di sana, di timur dan di barat. Bukan ini fikhul waqi'. Karena kalau hanya ini, maka orang yang paling awam pun bisa lebih tahu dari ulama. Tapi fikhul waqi' yang hakiki, yang diketahui oleh ulama, dan ini menjadi bagian dari ilmunya para ulama, dia mengetahui apa yang umat telah kerjakan terhadap agamanya untuk kemaslahatan, kebahagiaan umat itu sendiri. Apa penyakit yang sedang mereka derita? Karena kalau kaum muslimin, dia telah memeluk Islam, dini adalah dinul Islam, agama yang agung, agama yang Allah turunkan, agama yang Allah katakan, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maka kaum muslimin harus diberikan pelajaran, pengajaran tentang al-Islam, tauhid. Tauhid sangat sederhana yang dapat diketahui oleh kaum muslimin, sangat mudah. Karena memang sifat ajaran Islam mudah. Dan diperintah kita mempermudah, jangan mempersukar. Memberi kabar gembira dan jangan membuat orang lari dari agama. Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru.